Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau coba untuk memindahkan bibitan serada keriting ke netpot ya. Jadi sebelumnya kita siapkan air ya, air putih, bukan air kopi ya Pak Iwan, air putih. Air netral ya. Kemudian ini proses pencampuran nutrisi nih ya Pak. Nutrisi ABMIC yang merah dan warna hijau. Jadi perbandingannya 1:1 ya Pak? Iya, 1:1. Kalau untuk 1 liternya berapa mili Pak? 5 mili. 5 mili ya teman-teman. Jadi untuk pencampurannya sendiri dari 1 liter 5 mili masing-masing dari A dan B nya ya. Nah ini sekarang kita kasih yang hijau ya. Kemudian tidak lupa kita alatnya nih Pak Iwan, alat cek itunya TDS. Nah ini kita bisa menyesuaikan atau menstabilkan takaran ya, takaran standar ya, biasanya untuk standar di atas 1000 ya untuk ininya, atas 1000. Nah, ini TDS ya. Oke, ini masih proses pengisian nutrisi ya, tidak hidroponiknya. Tuh, ini untuk air netral ya. PPM-nya kecil. Ya, sekitar 100. Ini karena masih netral, belum kita kasih ABMIC ya. Jadi di 100 nilainya. Sementara kalau udah kita kasih pupuk ya, itu di kisaran 1100, itu udah standar untuk yang berdaun, sayuran berdaun. Beda lagi dengan sayuran yang berbuah teman-teman ya. Nah ini ada 4 stek di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kesekin. TDS-nya boleh. Masih ada gemuk, ada bibit. Cek dulu ini yang masih. Nah ini udah dikasih pupuk ya. Ini air yang udah dikasih pupuk, kita lihat. Ini yang dikasih pupuk. Oke, jadi 900 berkurang sedikit ya. Ada 900 ini, ada 2 minggu ya Pak? 2 minggu berkurang 100 ya. Nah, oh, teman. Iwan, kalau di taikin, diukur lah. Diukur. Nah. Kalau di taikin ya Iwan? Oke lah Iwan. Pak, kita cek menggunakan TDS. Iya. Ya, tinggal langsung masukin aja ke air nih teman. Nah, kita cek. Kok masih kurang teman-teman? Kurang itu, masih di 200. Jadi targetnya kita di 1000. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Ini udah muncul tunas. Ini ada kangkung juga. Nah, ini selada yang udah tumbuh nih. Ini kita belum kasih nutrisi juga teman-teman. Ya. Ya, okay. Ini udah pas ya segini untuk wadah airnya ya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari hidroponik tersebut, kelebihannya mungkin dari tanamannya lebih enak gitu, kenyah lebih gurih ya Pak. Ya memang mantap sekali ya. Jadi untuk hidroponik dan media tanam tanah ya sama aja, tapi memang untuk hidroponik mempunyai rasa ya Pak, rasa tersendiri, lebih joss biasanya. Terus untuk umur dari pembesaran juga biasa dipercepat mungkin ya, kalau nggak salah. Oke, mantap sekali. Ini Pak Iwan lagi ngebose.
satu game tuh 500 kurang. Masih kurang sampai 1500 lagi ya. Oke, mantap sekali teman-teman ya. Jadi memang untuk pemberian nutrisi itu harus seimbang ya guys ya. Jadi antara A dan B harus sama. Ini ada 4 meter ya. Sekitar ada 60 lebih ya untuk potnya sendiri ya. Nah. Oke. Ini udah mantap. Tuh ini kurang nutrisi jadi kecil. Kalau udah pakai nutrisi biasanya dia akan sehat ya tumbuhnya. Oke. Nah, teman-teman. Jadi di sini ini udah ada tunas, sudah muncul daun. Ini udah bisa ya. Udah bisa kita pindahkan ke net pot. Karena memang kalau belum muncul itu sulit sekali ya untuk merambat akar. Ini juga masih belum muncul sebagian karena memang kurangnya pencahayaan matahari. Ini disimpan di tempat lembab ya, ini pakai air juga sama. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sabaraha ayo. Masih kurang sabaraha. Ini kita dagangan. Genap masih genap pak. Oke, ini masih menuju pemberian nutrisi bu. Cai kang hold. Oke, masih genap 100 karena di 1000 ya. Ini tuh kangkung bu, anu dina eta. Atau cerangkan ya selada. Selada terus itu. Terus ya helm. Iya lu kan lupa kan lu. Helm put. Oh, di hold heula pak. Di non kacaikeun heula, dina cai langsung pencet hold. Nah. Biasa di sana kalau nah. Waduh. Masih kirang. Oke, pak, anu itu ge ngirangan 2 mingguan teh kirang 100 ngirangan 100 nutrisi nanti ya. Kamari nuju di tanam hidroponik. Yang mau ditanam ngiran ya? Air ganda ya. Ya. Cang nyair ganda lah. Ya. Cang sampai 1000 ban sudah. Oh iya, cang ya ganda. Nah ini teman-teman, di tandon ini kita udah melakukan pencampuran nutrisi dan di sini untuk sirkulasi dia akan terus naik ya, karena untuk sirkulasi ini masih memerlukan proses sampai turun ke bawah. Nah ini terus naik sampai ke 1000 lebih ya. Nah ini udah sampai di 800-700 tuh ya. Ini dia akan naik terus otomatis ya sampai titik dimana seperti yang awal ya di sini. Nah teman-teman, jadi ini kita lagi pemindahan bibit ya, bibit selada ke net pot. Untuk proses pembibitan biasanya sekitar 5-7 hari udah muncul daun ya teman-teman, tergantung pencahayaannya ya. Umumnya kalau misalkan kita menyemai itu sekitar 50% pencahayaan dari luar ruangan ya. Misalkan kalau ditaruh di dalam ruangan itu mesti harus dapat pencahayaan ya sekitar 50%. Nah karena yang pertama agar bibit tidak membusuk, yang kedua bibit bisa tumbuh dengan stabil ya, karena memang itu memerlukan pencahayaan juga ya. Nah seperti ini udah 1 minggu yang lalu kita semai dan sekarang kita mau pindahkan ke net pot supaya dapat nutrisi dari tandon yang tadi kita udah campurkan ya AB mixnya. Di sini kita juga kasih pupuk AB mix sekitar berapa ya, 1100-1200 untuk tumbuhnya sendiri ya. Tumbuhnya sendiri bibit selada ini ada yang lebih dulu, mungkin daunnya banyak, ada yang baru muncul lunas. Dalam 1 minggu
itu kita bisa sortir ya, mana yang bibit bagus dan ada yang BS ya. Dan untuk bibit yang BS kita keluarkan, kemudian kita ganti yang baru ya, kita semai ulang lagi supaya nanti untuk cadangan yang belum terisi oleh bibit. Nah, di sini masih banyak yang belum terisi ya guys, jadi kita melakukan pembibitan ulang apabila menemukan beberapa bibit yang BS, termasuk yang udah kita kasih lebih ya. Jadi di sini ada 60 lebih pot. Jadi kita kasih 80 pot, mungkin 80 rockwool yang kita siapkan, akan tetapi sebagian itu belum tumbuh ya. Ada kemungkinan membusuk, kita ganti baru. Kemudian ada yang mudah muncul tunas, itu terhambat pertumbuhannya, kita ganti lagi ya. Karena memang untuk bibit ini itu harus yang benar-benar stabil atau sehat ya. Jadi untuk hidroponik, kalau terkena air hujan biasanya pH kemudian abemiknya akan semakin berkurang ya, karena debit air akan bertambah. Jadi kita usahakan itu jangan terkena air hujan ya, karena kalau terkena air hujan untuk kandungan nutrisinya dia akan berkurang ya teman-teman. Bukan berkurang karena termakan, tapi airnya sendiri yang bertambah naik, karena untuk jenis tumbuhan berdaun seperti ini itu harus stabil ya kalau di hidroponik, terkecuali kalau kita nanamnya di tanah. Nah, seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, jadi yang serbuk tadi kita masukkan ke dalam aqua, kemudian dilarutkan sama air yang netral ya Pak ya, biar mantap. Itu biasanya kalau untuk kayuan sendiri, untuk langsung di itu sama sangu dicampur itu yang putih pakai nyambal ya. Oke, ini cuacanya panas ekstrim. Ini kita mau siram dulu. Ini kebetulan ada kandungan AB mixnya. Kita cek ya. Kita cek ini tinggal berapa. Kemarin terakhir dicek ini ada 1100 di 900 ini. Oke. Ini hampir 900 ini. Berarti dalam 2 minggu berkurang 100 sampai 150, 200 mungkin ya. Untuk nutrisinya sendiri karena termakan oleh tumbuhan tersebut ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ini kita kasih larutan air ya. Nah, teman-teman, jadi setelah kita masukkan air ini dikocok-kocok terlebih dahulu ya, supaya larut untuk pupuknya ke dalam air ya.